Kamis malam pelaku pembunuhan berinisial AR warga Rupat Utara Bengkalis Riau tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Pelaku berhasil diamankan dari tempat persembunyiannya di daerah Pluit, Jakarta Utara. Aksi pembunuhan sadis terhadap korban bernama Bayu, warga Rupat Utara ini dilakukan oleh 3 orang tersangka. Masing-masing berinisial AN, AA, dan AR pada Jumat pekan lalu. Pembunuhan dilatar belakangi persoalan utang dan ancaman korban kepada tersangka. Pelaku bersama 2 rekannya menikam korban dan kemudian memutilasinya menjadi 13 bagian. Dipotong menjadi beberapa bagian tubuh potongan dan kemudian dimasukkan ke dalam koper dan juga dimasukkan ke dalam tong yang bekas minyak. Ya, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, tersangka AR kemudian meninggalkan ruko miliknya, ya, bersama dengan anaknya yang juga tinggal di situ. Yang bersangkutan melarikan diri ke Jakarta.